نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال النبي محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Ibu Ketua Permata dan Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Tauhid serta seluruh ibu-ibu ketua masjid dan musola di masing-masing masjid dan musola serta yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya. Tak dapat saya sebut nama ibu satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaAllah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, udah jam 5 lewat 5 menit. Betul ya? Paling lama 25 menit ke depan. Ini rumah dekat-dekat jauh-jauh? Hah? Dekat ya? Oke, baik ibu-ibu, kita akan membahas hal yang sederhana saja pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu bagaimana caranya agar hati kita menjadi hati yang tenang. Mau? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kehidupan ini penuh dengan luka, ajik ya. Banyak sekali masalah kata orang. Padahal ibu-ibu, coba saya tanya sama ibu-ibu, ibu merasa hidup ini ada masalah gak? Ada masalah gak? Banyak atau dikit? Wah, kuat kali suara. Banyak atau dikit? Nah itulah ya. Jadi ibu-ibu, saya mau sampaikan begini, hidup ini tidak ada masalah. Suami masalah anak ya. Bu, hidup ini tidak ada masalah. Karena kata-kata masalah itu tidak ada dalam dalilnya. Kenapa kita merasa diri kita ada masalah? Poin pertama adalah karena banyak di antara kita hidupnya itu sekarang, tapi kita suka memikirkan hal yang belum terjadi. Coba saya bahas. Jadi ada tiga kehidupan dalam dunia ini. Yang pertama adalah tiga waktu. Yang pertama adalah waktu sekarang. Bahasa Arabnya al-an. Bahasa Inggrisnya adalah now, sekarang. Oke? Yang kedua, ada namanya masa depan, atau bahasa Inggrisnya adalah future. Bahasa Arabnya adalah al-mudhari. Yang kedua adalah masa lalu, atau past tense, atau al-madi, masa lalu. Kenapa kita banyak masalah? Karena kita hidupnya sekarang, tapi pikiran kita kebanyakan mengarah kepada masa depan yang belum tentu terjadi. Kita mengambil haknya Allah. Saya ambil contoh begini, saya ambil yang fakta-fakta saja, makanya saya ulang terus karena faktanya ada beberapa itu saja. Ada ibu yang ngadu sama saya, Ustazah, iya,
Saya ini pusing nih Ustazah. Kenapa Ibu pusing? Sekarang nih saya sedang banyak masalah. Saya tanya, apa masalah Ibu? Jadi bulan depan Ustazah, saya tuh harus bayar SPP anak. Terus bulan depan Ustazah, suami saya kayaknya bakal di PHK. Terus bulan depan Ustazah, saya harus bayar kontrakan. Itu biasanya saya tanya. Jadi masalah Ibu sekarang apa? Itu masalahnya Ustazah. Bulan depan saya harus bayar SPP anak. Bulan depan saya harus bayar kontrak dan kayaknya suami saya di PHK. Saya tanya, jadi masalah Ibu sekarang apa? Ya itu masalahnya Ustazah. Ustazah aku nyinyi ya benar-benar. Oke, saya dengarkan Ibu. Jadi sekarang masalah Ibu apa? Itu dia Ustazah. Bulan depan, bu, kata saya. Itu masalah Ibu bulan depan yang belum tentu terjadi. Itu adalah haknya Allah. Tugas Ibu hanya mengusahakan dan mendoakannya. Tidak ada masalah karena belum tentu masalah itu terjadi. Saya tanya, sekarang masalah Ibu apa? Sekarang Ustazah. Iya. Kalau sekarang enggak dulu saja. Sekarang now no problem. Sekarang kita enggak ada masalah, Bu. Saya bilang, buka dompet Ibu sekarang. Dibukanya dompetnya. Ada duit? Ada Ustazah. Ada masalah enggak sekarang? Enggak ada Ustazah. Ya tapi bulan depan itu masalah bulan depan. Enggak usah Ibu pikirkan, Ibu cukup cari caranya, usahakan caranya, doakan cara itu. Pulanglah dia. Sambil kesal sama saya. Bulan depan tak nelpon saya lagi. Bulan kedua saya nelpon. Bu, cemana kemarin masalahnya? Oh, ternyata Ustazah suami enggak jadi di PHK dulu saja. Anak dapat beasiswa Ustazah. Akhirnya kontrakan bisa dibayar. Ah, kan enggak ada masalah. Iya Ustazah, tapi saya udah enggak tidur sebulan. Siapa yang nyuruh Ibu enggak tidur sebulan? Karena Ibu selalu memikirkan yang belum terjadi, maka Ibu anggap hidup ini ada masalah. Coba Ibu nih yang duduk depan saya ini, ada masalah enggak sekarang? Enggak ada. Sekarang enggak ada. Coba nanti nyampe rumah, tanya sama suaminya, "Bang, kita ada masalah enggak, Bang?" "Ada. Kemarin kau ketahuan, kemarin. Bukan sekarang." "Bang, ada masalah enggak sekarang, Bang?" "Ada. Besok harus bayar sekolah anak. Besok harus masukkan anak sekolah. Besok. Sekarang ada masalah enggak?" Jadi kita ini terlalu sering mengambil haknya Allah. Haknya Allah. Masa depan itu adalah haknya Allah. Jangan kita ambil. Tugas kita cuma mengingatkan. Tugas kita cuma mengusahakan. Dan kemudian cuma mendoakan saja. Masa depan itu adalah haknya Allah. Saya pergi ke Jakarta. Berangkat jam 6:30 pagi, nyampe Jakarta jam 8 pagi. Baru landing, baru dapat telepon dari staff. "Bu Nila, iya. Besok pagi kita ada audit, Bu." "Oke," saya bilang. "Ya udah. Silakan, besok insyaallah saya balik." "Kan besok saya balik," kata saya. "Berarti saya cuma sehari ini di Jakarta kan gitu kan?" "Jam 2 menelpon lu balik." Bu, besok balik kan, Bu?" "Iya, insyaallah besok saya balik." "Kalau enggak dapat tiket gimana, Bu?" "Pokoknya doakan saya dapat tiket." Jam 4 telepon lagi. Bu, kalau enggak dapat tiket gimana, Bu?" "Udah dapat tiketnya, kamu tenang aja, besok saya datang." Jam 10 malam teleponnya lagi. Bu, kalau besok tiketnya delay gimana, Bu?" Coba bayangkan tuh manusia. Jam 2 malam dia telepon lagi, saya tak angkat. Besok pagi saya berangkat 6:30 dari sana. Sebelum jam 8 saya sampai di kantor saya. Dia belum datang. Saya sudah duduk di meja. Lalu dia masuk dengan perasaan merasa tidak bersalah. Bu Nela sudah datang." "Oh, itulah Bu. Saya datang kan," kata saya. "Iya Bu, padahal saya semalaman enggak tidur mikirin Ibu." "Ah, ngapa kau pikir?" "Kan berarti memikirkan hal yang belum terjadi. Paham maksudnya ini?
Makanya hidup kita ini banyak masalah. Banyak kita itu yang berpikir lebih pintar daripada profesor dan bertindak lebih sedikit daripada orang buta. Bayangkan betapa sulitnya hidup kita, banyak masalah karena kita selalu melakukannya. Baru mau jemur pakaian, kalau mendung cumano yo? Kalau ndak hujan bagaimana yo? Kalau hujan? Coba Ibu bayangkan. Macet. Kemarin saya minta gantikan ceramah oleh salah satu teman saya jam 2 siang dengan ustaz. Saya telepon jam pagi, jam 1 dia bilang, "Oh ya ustazah, saya berangkat jam setengah 2." Jam 1 diteleponnya saya, "Ustazah, biasanya siang-siang hujan ustazah. Saya kan pakai motor, kalau hujan cemana ustazah?" "Alun hujan lagi Pak Ustaz," kata saya. "Belum hujan lagi Pak," kata saya. Nah, setengah 2 berangkatlah dia. "Ustazah, di jalan telepon, kalau macet cemana ustazah?" "Belum macet lagi Pak," kata saya. "Ketika macet ustazah, kayaknya saya terlambat nih ustazah. Karena macet, berangkat aja dulu. Kalau macet ya sudah ikhlaskan, jangan dipikirkan. Kalau seandainya jemaahnya menunggu, alhamdulillah. Kalau tidak menunggu ya kita tawakal. Karena macet bukan kehendak kita, macet itu kehendak keadaan. Yang penting udah berangkat lebih awal. Ini baru macet itu kalau tidak sampai Pak Ayo, kalau tidak sampai Pak Ayo sakit kepala terlalu banyak berpikir. Paham? Angguk-angguk aja tak ya paham tak ya. Saya itu bingung nengok manusia. Bingung saya. Saya telpon kawan saya jam 2 siang. "Kau mau kemana?" "Ah, sore nanti jam 4 aku pengen makan bakso nel. Kayak-kayaknya." Jam 3 saya telpon lagi. "Jadi nak makan bakso?" Dia bingung aku nel. "Jadi nak ya, jadi nak ya, jadi nak ya." Bakso aja bingung, wengen mah. Cemana hidup kita ini? Setengah 4 saya telpon lagi. "Jadi enggak makan bakso, ragu aku pergi enggak ya, pergi enggak ya, pergi enggak ya, malas ganti baju tapi pengen," galau terus. Jam 4 saya telepon, "Jadi enggak?" "Belum jadi lagi." Bayangkan dari jam 2 sampai jam 4 dia cuma menghabiskan energinya berpikir, "Jadi enggak ya, jadi enggak ya, jadi enggak ya, jadi enggak ya." Bayangkan susahnya hidup. Siapa yang bikin susah? Kita. Enggak bisa apa sedikit sederhana kita berpikir. Banyak kali kalau. Mau nasihati kawan, belum ngomong lagi. Kalau dia marah cemana yo? Kalau dia benci cemana yo? Belum berpahala lagi udah berdosa. Masalah tuh ndak ada. Masalah tuh cuma ada dalam pikiran kita. Tidak ada, percayalah. Banyak betul yang kita pikirkan. Cobalah kalau anak melawan. Oh ya udah, ini amanah. Tugasku cuma mendoakan dan mengajak. Suami menyakiti, okay, ini amanah. Tugasku cuma mendoakan dan mengajak. Udah. Jadi hidup ini sebenarnya tidak ada masalah. Masalah itu karena terlalu banyak mikir. Semua dipikirkan. Kucing beranak 12 dipikir. Buka TikTok scroll-scroll. Ular kepala 11 dipikir. Gosip artis dipikir. Semua dipikir. Jadi kepala ini penuh. Giliran disuruh ngapal sujud sahwi tak bisa lagi. Tak semua hal harus kita pikirkan. Otak kita ini ibarat komputer. Ambil file yang penting aja, enggak penting jangan masuk. Enggak penting jangan masuk. Hati-hati ibu yang suka main sosmed. Jangan follow akun-akun yang aneh-aneh itu. Semua scroll. Kucing beranak, semua di scroll. Ada ular beranak 11. Nah, semua gosip artis di scroll. Follow tuh akun Ustazah Nela aja lah, selesai urusan. Semua masuk ke otak. Gosip artis masuk kota, artis poliandri masuk kota, si pulan poligami masuk kota, orang poligami ibu yang sakit hati, istrinya biasa-biasa aja. Jadi ya udahlah, jangan semua nak dipikirkan dalam hidup ini. Maka kita tak tenang hidup, tak semua masuk ke dalam pikiran kita. Semua masuk dalam pikiran kita, sehingga kita tak bahagia. Ya, paham nih? Jangan banyak-banyak fikir, tak tenang kita. Oke? Bisa tuh? Enggak cahaya saya. Enggak cahaya saya. Gimana nih Umi? Enggak cahaya. Tuh kalau hati pengen tenang,
lakukan yang terbaik sekarang. Besok jangan fikir. Oke? Nomor dua, kalau pengen tenang hati kita, saya akan berikan contoh. Karena kebanyakan ustadz sering sampaikan soal ini, tapi seakan-akan dia cuma teori, tapi dia betul-betul menenangkan dan bermanfaat. Pernah gak dengar kata-kata, kalau tenang maka banyak-banyak bersyukur, kan gitu ya? Kalau mau tenang hidup ibu, maka betul kata Pak Ustadz, perbanyaklah bersyukur. Saya akan kasih tahu bagaimana cara bersyukur. Jangan sekedar syukur, caranya gak tahu. Nah ini cara bersyukur, saya ambil dari satu contoh. Saya makan lontong 3 hari 3 malam di sebuah kedai lontong. Jadi saya makan, ketika saya makan, hari pertama saya tanya kepada yang jualan, "Bu, iya, cemana? Lancar jualan hari ini?" "Payah jualan sekarang, Bu Nela. Tak laku doh. Ah, untung cuma 50 ribunya. Yang lain terbuang, kasih tetangga lontongnya." Oke. Besok saya makan lagi. "Cemana, Bu, lontongnya laku ndak?" "Oh, laku, Bu Nela. Jam 9 udah habis." "Tapi Bu Nela, sayang Bu Nela." "Ngapa sayang? Banyak orang yang mau, lontongnya udah habis. Coba tadi kalau aku masak banyak, salah juga. Laku salah, tak laku salah. Apa ndak poning kepala kan?" "Nah, saya diam aja. Besoknya saya datang, "Cemana Bu hari ini?" "Ondeh Bu Nela, kemarin jualan kan banyak. Banyak yang nanya. Akhirnya hari ini saya masak banyak. Tak laku saja." Susah betul. Tidak ada situasi yang bahagia kalau orang tidak bersyukur. Demi Allah. Tidak ada situasi yang bahagia bagi orang yang tidak bersyukur. Coba kita ubah. "Gimana Bu hari ini?" "Alhamdulillah dapat untung 50 ribu untuk makan hari ini, jadilah Bu. Yang lain kasih orang." "Besok banyak Bu deh." "Banyak Bu Nela, tapi masih banyak orang yang pengen. Gak apa-apa, mudah-mudahan besok datang." Kan happy kita, bahagia kita. Ini enggak. Kita selalu menuntut apa yang tak ada, sehingga lupa menikmati apa yang ada. Saya ulangi ya. Kita selalu menuntut apa yang tak ada, sehingga kita lupa menikmati apa yang ada. Makanya kata orang pintar, kurangi keinginan supaya cepat mencapai kebahagiaan. Saya ulangi, kurangi keinginan supaya cepat mencapai kebahagiaan. Saya ceramah ke alam maya. Waktu saya ceramah, ada saya tengok orang naik motor, bapaknya naik motor Beat, anaknya dua di depan, di belakang bapak ada anak dua, di belakang ada istri. Lah tergede-gede istri itu, mau jatuh dia. Saya dalam mobil saya tengok, kemana lah orang ini? Ketawa. Rupanya Umi, dia masuk juga ke alam maya Umi. Kepo saya. Akhirnya saya bilang sama jemaah, "Halo Besti, tunggu saya ya, saya terlambat." "Ngapa?" "Pokoknya tunggu aja lah. Saya kepo, pengen ngikutin ini orang dulu." Ya, saya mutar, dia putar, saya putar mobil, saya putar. Akhirnya dia duduk di bawah pohon. Saya parkir mobil saya tengok dari dalam mobil apa yang dibuatnya. Dia ambil karton, dia bentangkan karton. Dia ambil koran, dia bentangkan koran. Dia buka nasi ampera 2 bungkus, makan berenam. Bayangkan, anaknya lari-lari, istrinya ketawa, suaminya happy. Dalam hati saya, inilah makna ketenangan dan keberkahan. Tenang hatinya, apapun kondisi nasibnya. Sementara banyak rekan-rekan saya, suami istri dalam mobil mewah, berantuk-antuk, berkelahi-kelahi. Tapi bukan Pajero mobilnya, bukan. Berantuk-antuk, berkelahi-kelahi. Dalam mobil mewah, berkelahi-kelahi. Orang pakai motor, udah mau runtuh motornya, udah tak ada plat, happy, bahagia. Inilah makna ketenangan. Ketenangan tak bisa dibeli dengan uang. Kemarin saya makan sate danguang-danguang. Lai tahu dah saya danguang-danguang? Saya makan di Bare Solok. Nah, satenya mantap betul. Danguang-danguang. Mendanguang telinga. Ya, danguang-danguang. Memang berdungung telinga saya memakan. Saya makan sedap sate.
waktu saya makan sate itu, di depan saya ada suami istri, sate itu mantap tetegak di depan mereka tuh berdua tuh. Sate danguang-danguang enak. Tapi waktu di depan mereka ada sate, mereka ngapain? Berkelahi, tunjuk-tunjuk muka. Ha, macam smackdown. Sate nak, tak terasa lagi enaknya, sibuk berkelahi. Inilah ciri hidup tak berkah. Tak terasa lagi enak sate. Sementara di alam mayang, ampera dua berenam happy dan bahagia. Masihkah mau meletakkan kebahagiaan pada uang? Salah. Maka sebenarnya adalah bersyukur kunci kebahagiaan kita. Kita tengok orang di pelosok makan garam pakai nasi, kita kira dia gitu kali. Padahal dia bahagia, bisa jadi itu keberkahannya. Coba ibu, makanan itu enak bukan karena makanan enak, tapi karena perut lapar. Ibu lagi kenyang makan pizza dipaksa, enak gak? Coba lagi lapar, ikan asin enak? Nah, intinya lapar, parui, lama makan. Jadi intinya itu bersyukur. Sebanyak ini ustaz-ustaz bilang syukur, 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 syukur. Apa itu syukur? Nikmati apa yang ada, jangan bertanya apa yang tak ada. Syukur dapat suami saya itu, ya Allah, dakwah udah 20 tahun. Ibu tahu saya sejak kecil. Umi tahu saya sejak saya S1. Waktu masih lugu ya, Mi? Lugu. Sejak saya S1, dari lugu sampai lugu juga kayak sekarang. Saya ceramah udah 20 tahun. Sudah banyak kali orang curhat ke saya. Ada curhat, ustazah, apa suami saya pendiam kali, cuek sekali. Saya kalau ngomong sama dia macam ngomong sama dinding ustazah. Bingung saya. Suami cuek, curhat ke saya. Nanti ada suami yang cerewet, ustazah, suami saya cerewet kali, satu kata saya 10 kata dia. Apa yang saya buat dikomentari? Akhirnya saya bingung, ini konsepnya mana yang benar? Yang pendiam atau cerewet? Dua-duanya salah nampaknya. Kenapa? Karena kita kurang melihat mensyukuri kelebihan orang dan fokus dengan kekurangannya. Cobalah disyukuri kelebihan suami itu. Suami saya memang ngomong kayak dinding pendek, bule, padek, tasalek. Yang penting setia dan bertanggung jawab. Misalnya kan, LDR saya jauh dari suami, jarak jauh saja. Tidak apa-apa, yang penting setia, daripada dekat tapi mendua. Ha, syukur. Gitu. Ada anak sakit satu orang, kan satu sakit, saya masih punya biaya mengobatinya. Banyak orang anak sakit tak punya biaya. Ada satu anak sakit, satu anak sakit, tiga kan sehat. Ada satu anak melawan, ada satu anak jadi ustaz. Syukuri supaya tenang. Karena tak kita syukuri, hati tak tenang, masalah tak selesai juga. Kalau kita hati tak tenang, selesai masalah, alhamdulillah. Nah, ini tak tenang, masalah tak selesai juga. Jadi udahlah, jangan banyak-banyak fikir. Cepat tua nanti, ikuti gaya saya nih, awet muda aja terus, asik. Jangan banyak-banyak pikir, banyak betul pikir ya kan. Satu apa tadi? Pikirkan sekarang, yang ke depan rencanakan dan doakan. Itu hak Allah, jangan diambil. Yang kedua, bersyukur. Itu ciri agar hati tenang. Yang ketiga, udah 5:30 Umi. Yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita ingin hati tenang, kalau kita ingin hati tenang, saya berpesan kepada kita semua, ibu-ibu, jangan mudah tersinggung sama orang. Kok tengok-tengok kiri kanan? Jangan cepat tersinggung. Bahasa lainnya adalah jangan baper. Bu, kita nih hidup ramai, Bu, di kota, Bu. Majelis taklim ramai, wirid-wirid permata ramai, belum lagi arisan di komplek-komplek ramai. Tersinggung-singgung sikit, ikhlaskanlah, maafkan. Saya sering bilang ke ibu-ibu juga, ibu-ibu pasti ingat. Kadang-kadang orang sering ngomong sama saya, ustazah, iya, enak lagi tinggal di desa, ustazah. Desa tuh ndak ada orang ribut-ribut. Di kota ini berkelahi terus. Saya bilang, jangan samakan desa dengan kota. Desa itu rumah orang jauh-jauh. Mau berkelahi, berjalan kaki dulu nyari orang. Nyampe depan rumah, susah ngok. Ngapa? Nggak jadi.
kita ini di kota, rumah rapat-rapat, dekat-dekat, tersinggung-singgung sedikit, ikhlaskanlah, maafkanlah. Saya sering bilang begini, dikhianati tidak apa-apa, asal jangan kita yang jadi pengkhianat. Dibenci tidak apa-apa, asal jangan kita yang membenci. Disakiti itu tidak apa-apa, asal jangan kita yang menyakiti. Difitnah, digosipin, gak apa-apa, asal jangan kita yang melakukan. Khalid bin Walid setiap keluar rumah, dia selalu berdoa, ya Allah, jangan sampai lidah dan perbuatanku nyakitin hati orang lain. Kalau saya keluar rumah, saya tambah, ya Allah, jangan sampai lidah dan perbuatanku nyakitin hati orang lain. Andaikan harus ada yang tersakiti, lebih baik aku, saya yang disakiti. Karena kalau saya disakiti, saya ngerti cara memaafkan orang. Orang lain disakiti, belum tentu dia ngerti cara memaafkan kita. Betul? Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan mudah tersinggung. Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit tersinggung. Harga diri, ini harga diri enggak ada, Bu. Sekarang saya tanya, ibu coba jawab. Nama baik itu penting enggak? Bu, kok diam? Nama baik itu penting enggak? Sekali lagi, nama baik itu penting enggak? Oke, ibu bilang penting. Penting enggak? Oke, sekarang saya coba jawab. Coba jawab. Ibu bilang nama baik penting. Coba jawab lagi. Seandainya satu pekan baru ini menganggap saya adalah baik, ternyata saya maksiat, saya tak sholat, saya berzina, saya buka aurat, saya bisa masuk surga enggak? Bisa masuk surga enggak? Walaupun semua orang bilang penting, saya tetap masuk neraka. Walaupun semua orang bilang saya baik, saya tetap masuk neraka. Sekarang coba kita balik. Seandainya seluruh pekan baru menganggap saya buruk, ternyata saya baik, saya bersabar, saya orangnya bagus, saya soleha, bisa masuk surga? Bisa. Jadi nama baik penting gak? Jadi nama baik penting gak? Penting untuk gaya-gaya aja, tapi tidak bisa menyelamatkan kita. Nama baik di hadapan manusia tidak bisa menyelamatkan kita, karena kita tidak akan diminta pertanggungjawaban atas apa kata orang tentang kita. Kita hanya diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. So, ibu-ibu, hidup ini rame. Tersinggung-singgung sikit, ikhlaskan, maafkan. Ingat, sering saya sampaikan, kesalahan orang bukan untuk dilupakan. Salah orang untuk dimaafkan. Beda lupa dengan maaf, beda. Beda. Ibu udah maafkan salah teman ibu, udah ustazah, tapi nyampe di pasar kaget rasa mau saya cucuk juga mulutnya ustazah. Itu bukan maaf, itu lupa. Ibu cuman lupa sebentar, pas ketemu ibu marah. Itu bukan maaf. Maaf itu adalah benar-benar kita ikhlaskan kesalahan orang sampai kalau ketemu dia, kita bisa berpura-pura tak tahu bahwa kita tahu dia menzalimi kita. Paham? Paham-paham aja dari tadi? Paham? Ustazah, tapi masih ada bekas luka. Betul. Karena orang menyakiti kita itu ibarat luka. Kita ambil alkohol, kita sembuhkan. Ambil betadin, kita sembuhkan. Ya, sampai-sampai nanti dia ada bekas, itu wajar karena dia pernah luka. Tapi tidak boleh lagi ingin marah, tidak boleh lagi ingin dendam. Karena kalau udah dibersihkan, jangan dikorek-korek lagi, jangan. Kenapa? Karena nanti akan jadi kudis. Kalau jadi kudis, dia akan menyebabkan kita dendam. Kalau udah dendam, kita tak senang melihat orang itu senang. Bayangkan dia ketawa, sakit hati kita. Bayangkan deritanya itu. Dia ganti kulkas 7 pintu, kita yang terbakar. Bayangkan itu gak enak ya. Gak enak. Dendam itu gak enak. Dia beli AC, kita kedinginan. Padahal rumah tidak ada AC loh. Tidak enak, ya. Jadi jangan menyimpan dendam. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Yang tidak memantap, yang tidak meminta maaf,
dan tak memaafkan, di akhirat tetap akan dipertanggungjawabkan. Jangan sakiti manusia, jangan sedikit pun sakiti manusia. Kenapa? Setiap hati yang tersakiti, setiap air mata yang kita teteskan, setiap hati yang kita benihkan luka di hati orang lain, semua akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Maka kalau hanya akan menyakiti, lebih baik jangan banyak kawan. Tidak ada perintah banyak kawan, yang ada perintah adalah berbuat baik. Kalau kira-kira cocok, bertemanlah. Kalau enggak cocok, jangan saling menyakiti. Bahkan memblokir orang di WhatsApp boleh kalau banyak kemaksiatan. Misalnya ada teman saya, dia hina saya di WhatsApp. Lalu kemudian saya balik hina. Boleh diblokir. Supaya apa? Supaya dia tidak terlanjur banyak berdosa dan saya pun tak terlalu banyak disakiti. Di WhatsApp aja, pas ketemu nanti angguk juga, walaupun gigi rapat. Gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah agar supaya hati kita menjadi hati yang tenang. Jangan suka baper, kalau ada orang salah segera maafkan. Kurang-kurangi urusan banyak dengan manusia. Usia ibu ini 50-60 tak lama lagi nih. Ya, fokuslah ibu dengan ibadah, dengan majelis taklim, menghafal arti bacaan sholat, sholat sunnah. Jangan lagi ikut urusan yang bukan urusan kita. Semua mau diurus, bukan bu RT, urusan RT pula diurus. Ya, bukan ibu majelis taklim, urusan majelis taklim pula diurus. Biarkan, serahkan sesuatu kepada pemimpinnya. Tugas kita sami'na wa ato'na. Selagi pemimpin tak melanggar syariat, biarlah tugas dia. Kita sebagai orang, sebagai pengikut, lakukan ibadah sesuai dengan yang kita mau. Ini kan hidup kita ini terlalu banyak, ya. Semua mau kita pikirkan, negara ini kita pikirkan juga. Ya, jangan. Udah usia ibu tak boleh pikir banyak-banyak. Fikir bagaimana cara biar masuk surga. Fikir bagaimana cara menghafal bacaan sholat. Fikir bagaimana supaya tidak marah-marah. Ini wajah-wajah pemarah semua nih. Ya. Fikir bagaimana mengganti bacaan sholat. Jangan kul terus. Dari zaman Nabi Adam kul terus. Bacalah ganti dengan ayat kursi. Itu kan ayat Al-Quran. Rabbana atina itu kan ayat Al-Quran juga. Coba fokus meningkatkan ibadah. Bagaimana cara biar khusyuk. Jangan semua dipikirin. Kasus masyarakat dipikirin. Urusan-urusan orang dipikirin. Jangan. Nah, sementara pas sholat kul terus. Kan gak paten tuh. Nah, ya kan, ini wajah kul semuanya. Bulak balik kul terus. Bulak balik. Udah dihafal ad-duha. Balik lagi ke kul-kul. Dihafal ad-duha. Balik lagi ke kul-kul. Ya. Itulah, kita fokuslah dengan hal yang penting, persiapan mati kita insyaallah. Demikian, semoga ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Satu, lakukan sekarang, ke depan jangan ambil hak Allah. Dua, banyak bersyukur. Tiga, jangan mudah tersinggung. Tiga ini gampang diucapkan, butuh waktu untuk mengamalkan. Gampang dianggukkan, butuh waktu untuk mengamalkan. Semoga kita Allah mudahkan mengamalkannya. Amin Allahumma. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.